Oke guys ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi channel ini ya. Kali ini kita mau masang cover tangki CPR 150R model yang 2,5. Ini ini katanya PNP tapi kita belum pasang guys. Ini tadi di skotlet. Ini salah warna guys, kita pesennya warna hitam malah dikasih warna merah red racing. Jadi yang sininya ada strip putihnya, sini strip putih. Nah, kalau kita pasang di CBR itu kan nggak cocok, soalnya motor gue dominan warna hitam guys. Nah, kita nanti pasang di situ, di CBR 150 biar kelihatan lebih gede guys. Nah, ini kan CBR-nya tangkinya kecil banget. Nah, ini tempat bautnya dua di sini guys. Ini bahannya fiber, noh. Enggak terlalu tebal juga. Nah. Ini kita beli harga 158. 158 beli di Shopee toko orang guys. Ini 158 tapi salah warna. Enggak masuk. Terus kita biaya, kita skotlet ulang loh, keluar biaya lagi guys. Skotletnya habis 82 jadi 158 sama 82 240. Waduh. Double biaya guys. Oke, kita pasang dulu. Nanti ini kita skotlet. Kita kasih solasi putih dulu guys biar enggak baret ya. Ini motornya udah kita bongkar, kita kasih solasi dulu biar nanti enggak baret. Nah, oke guys, ini udah kita pasang double tip. Nah, ini udah selesai, ini kita kasih busa dari itu ya, pengepakan packingnya kita pakein supaya nggak kopong, soalnya yang sini itu guys kopong, jadi takutnya kalau kegencet nanti patah guys. Terus ini lagi dipotong tempat baunya guys, soalnya yang sini agak itu guys, agak kurang PNP ya, cuma yang di bagian bautnya. Dingin ya pak. Oke, kita pasang guys. Kita coba pasang. Oke, dipasang. Kandelan pak, kandelan dia. Tetap icek kopong ya. Kandelan. Gak isan dulu.
Oke, ini udah terpasangnya tapi belum kita broadcast. Soalnya masih belum bisa masang bautnya. Kalau dari bentuknya kelihatan lebih keker gitu ya. Nah, oke guys, ini jadi setelah terpasangnya ya cover tankinya di CBR 150R. Nah, jadi penampakannya seperti ini guys. Ini dari jauh ya. Nah, ini dari jarak hampir 1,5 meter lah. Nah, jadi kelihatan lebih keker guys. Nah, ups. Nah, kayak gini guys. Ini view-nya ya. Pemandangannya. Ya, ini dari belakang. Nah, sore ini agak malam-malam guys. Soalnya masangnya juga kemalaman. Nah, ini dari sisi kiri. Nah, kelihatan lebih padat gitu cuy. Mantul. Nah, tadi kendalanya cuma di sini aja guys. Bautnya sini agak, ya yang dari fibernya agak melengkung ke atas, jadi agak sedikit nyowak. Banyak yang dari sini. Yang ini juga tadi, kalau pemasangannya tinggal ngepasin aja cuy. Nah, ya, ini guys, jadi kayak gini. Nah, jadi saran gue ya, kalau kalian beli cover tanki itu usahakan ya, meskipun kalian beli online itu yang tokonya itu yang ratingnya bagus. Soalnya gue mesinnya itu warna hitam cuy, hitam polos. Padahal itu di pesanan, di catatan udah gue kasih warna hitam polos gitulah. Malah dikirimnya warna merah red racing cuy. Jadi ada list putihnya gitu. Kalau dipasang di sini kan lucu gitu cuy. Warna motor gue dominan hitamnya, tapi kalau dikasih warna putih kan lucu gitu ya. Nah, kayak gini guys. Kayak 2,5. Keren. Nah, dibantu bapakek. Nih, jadi kayak gini. Nih saran buat penjual tangkinya nih, tapi gue gak mau nyebutin nama tokonya ya. Gak usah disebutin. Kalau ngirim barang yang amanah, pesennya warna apa, dikirimnya warna apa. Kecuali kita itu ya, gak dikasih catatan, dikirimnya warna random. Oke lah, kita udah kasih catatan, kirimnya tetap random cuy. Jadi kita harus ngeluarin biaya lagi buat ngasih warna hitam. Kita nyikut LED, duit lagi cuy. Tujuannya kita pasangkan biar irit, malah pasang skotlet lagi, duit lagi cuy. Nah, kayak gini cuy. Oke, jadi terima kasih ya. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Buat kalian yang belum subrek dulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.